Baik, tips neurobics yang pertama dalam rangkaian 101 tips untuk hebatkan otak kita. Yang pertama ialah bernafas. Tingkatkan level ataupun takat oksigen dalam diri kita. Dia nak bernafas ni bagaimana? Kita selama ni kita lupa untuk bernafas. Sebab bernafas ni adalah benda yang berlaku tanpa kita sedar ataupun berlaku dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai subconsciously breathing. Dan kita selalu lupa untuk bernafas. Dan sekarang ini untuk tips yang pertama, bernafas dalam keadaan sedar dan bernafas dengan lebih dalam. Saya tunjukkan contohnya. Apabila kita bernafas, biasanya saya selalu melihat orang bernafas, dada ni akan naik. Dan itulah contoh kesalahan ketika bernafas. Kalau tuan-puan pernah melihat anak kecil, bayi yang bernafas, biasanya perutnya yang akan turun naik. Dan itu contoh pernafasan yang betul. Sebab apabila kita bernafas, perut naik, contohnya kita membuka diaphragm kita. Jadi oksigen akan lebih banyak masuk. Tapi bila kita bernafas menggunakan dada, contohnya seperti ini, hanya 40% sahaja oksigen yang dapat masuk. Dan mungkin kurang pada setengah-setengah orang. Jadi bernafas yang betul adalah melalui hidung dan bernafas melalui perut. Bagaimana? Apabila kita tarik nafas, kita akan dapati perut kita yang mengembung. Apabila kita lepas melalui mulut, perut kita akan masuk ke dalam. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Tarik nafas, pastikan perut kembung. Lepas nafas melalui mulut, rasakan perut akan mengempis. Nak tahu, letakkan tangan di perut sendiri. Nafas, perut kembung, lepaskan. Dan untuk nafas yang dalam, kita tarik secara perlahan-lahan. Ya, pada kiraan 4 contohnya, ataupun 5, kita tarik secara perlahan-lahan pada kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahan pada kiraan 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita lepaskan perlahan-lahan melalui mulut pada kiraan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini nafas yang terakhir. Begitu. Itu tips yang pertama untuk neurobics, 101 tips powerkan otak.